Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngajak teman-teman mengintip ya teman-teman. Ini adalah kamera tersembunyi. Kita intip apa yang dibawa bapak-bapak itu pulang dari Jumatan ya teman-teman. Kok semuanya pada membawa bungkusan. Kira-kira apa ya teman-teman? Ini kamera tersembunyi ya. Ternyata ini teman-teman yang dibawa. Oke teman-teman, kali ini aku tidak memasak ya. Hari ini ada Jumat berkah, tapi ini kita pesan di Pawon 83 ya teman-teman. Kita coba buka apa isinya ya, saya juga penasaran. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Bismillah, kita buka. Ini nasi bakar ya. Daunnya kelihatan ada yang gosong itu karena dibakar atau dipanggang ya teman-teman. Setelah dibungkus, nasinya dipanggang jadi seperti pepes ya teman-teman. Tapi ini bukan pepes tetapi nasi. Seperti ini, masya Allah. Tampak enak ya. Oke, kita coba lihat satu persatu isinya apa saja ya. Ini ada kemanginya ya teman-teman. Kemudian apa ini? Bentar ya. Ada ayam suwirnya. Kemudian ada jamur suwirnya juga teman-teman. Bismillah, kita coba. Mari makan. Alhamdulillah, enak teman-teman. Ternyata enak. Ada rasa kemangi, ayam dan jamur. Ini kayaknya di santan ya teman-teman. Rasanya enak. Harganya ini cukup terjangkau ya teman-teman. Perbungkusnya hanya 6.000 ya. Dan sudah kenyang ya. Untuk ukuran tidak luapar banget ya. Ini sudah kenyang. Kalau luapar ini bisa habis 2 bungkus mungkin ya. Saya 1 bungkus sudah kenyang ya teman-teman. Nah, kalau untuk Anda yang ada berdomisili di Bungkal dan sekitarnya, bisa pesan di sini ya teman-teman. Alamatnya Pawon 83, nomor WA-nya juga ada di sini. Oke, selamat Jumat berkah, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.